Untuk tolong ayah saya sakit dada. Saya dah tanya Encik, nama siapa ya? Salim. Okey, umur berapa tahun? 4. Okey, sebelumnya ada darah tinggi ke macam mana kolesterol? Macam mana ada, dah tinggi ke okey, dah berapa lama dah sakit dada ni? Baru sejam. Baru sejam. This is Femi. Ikut ECG ni, Encik ada kena satu serangan jantung yang besar buat masa sekarang. Okey, ada sakit dada ni sejak pukul berapa? Pukul 11 ke 1 jam ya, ada sesak nafas tak? Okey, doktor nak dengar pernafasannya. Tarik nafas. Lepas, 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 tarik nafas. Okey. Buat masa sekarang ni, walaupun tekanan darah semua stabil, kita perlu bawa Encik dengan segera ke bilik prosedur untuk buat satu prosedur untuk buka balik satu. Assalamualaikum. Encik Aswani ya. Nama saya On Akbar Ali. Saya pakar jantung kanan dekat sini. Encik Aswani, doktor sendiri mungkin dah bagi tahu. Sakit dada kan? Encik Aswani, dalam jantung ada 3 saluran darah. 2 sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Encik Aswani sekarang ini tengah mengalami serangan jantung. Acute heart attack. Ada 3 saluran darah jantung, 2 sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Salah satu saluran darah jantung Encik Kasmani dah komplit, dia blok dan tersumbat menyebabkan serangan jantung. Darah tak boleh turun dekat otot jantung. Benda ni masalah kecemasan, masalah yang serius. Kami perlu buat prosedur untuk buka balik saluran darah yang tersumbat tu. Encik Kasmani faham tak? Prosedur ni kami panggil angiogram. Tak ada perlukan bedah, tak ada potong-potong, tak ada jahit-jahit, tak ada lagi ubat bius tu apa-apa. Sekarang juga submit kami dengan kami punya tim akan bawa Encik Kasmani pergi atas, akan ambil gambar saluran darah jantung, cari mana satu yang tersumbat atau blok, sedut darah beku tu keluar, buka balik tempat tersumbat tu dengan belun, dengan stent. Faham tak? Get left hand.